Aku tuh ya punya kebiasaan untuk minum es kopi tiap hari. Dan tiba-tiba kayak yang rasanya tuh pusing kalau nggak minum es kopi. Cus, ngilunya sampai ke ubun-ubun. Keringat itu tiba-tiba kayak banjir gitu loh, ya Allah. Sampai pada titik di mana aku bilang, ya udahlah. Mana mendadak banget nget-nget kan mintanya. Lagi di depan audiens loh, bayangkan. Terus tiba-tiba kayak yang mak nyes gitu kan ya. Ya itu ya, kayak nggak ada males-malesnya keluar. Udah panas, mau dititipin. Kalau kita kan males kan ya, panas dikit, aduh. Semuanya tuh bisa langsung beres, res gitu. Aplikasi pemirsa SDGs ini kan udah di launching. Dipakai Pemprov kan, Bapeda gitu. Bapeda kap kota seluruh Jateng udah pakai. Ini cerdas banget sih yang bikin aplikasi One Touch Statistik Jawa Tengah. Keren banget gak sih? Jadi capaian SDGs tuh bisa langsung termonitoring gitu. Pas lagi di panggung, bisa sat-sat, das-das ketemu tuh indikator yang dicari. Gak pakai lama deh pokoknya, gak pakai ntar dulu. Badan itu gak segini, Mas. Udah kurus, kering. Mata itu gak pernah tidur itu, Mas. Tal bantal, tolong bangunin saya jam segini karena saya mau bikin video ini, postingan ini, desain ini. Wah, ini harus ada orang yang bisa memanage nih. Padahal saya ya gini-gini aja. Prestasi juga nggak seberapa. Saya hanya menjalankan tugas. Tugas saya memastikan pekerjaan teman-teman menjadi lebih lancar. Kalau bisa dimanfaatkan, ya alhamdulillah banget. Udah baik, keringan tangan. Pokoknya the best deh. Nggak kebayang sih, kok bisa ya? Idenya tuh loh. Semua kegiatan humas sudah termanage secara rapi. Solutif banget. I never truly expect this before, but the crowd has chosen me, and I will not let them down. I will go the extra mile to give everything that I have.